Welcome back to my channel. So hari ini buat kalian yang belum tahu, aku lagi ada di Amerika, lagi di San Francisco, lagi mampir aja sih ke sini. Dan ini hari kedua aku di sini. Kemarin itu baru banget sampai di SF pagi jam 9. Terus hari ini tuh hari kedua di sini dan sekarang juga masih pagi jam jam 7 deh kayaknya. Apa jam 6. Dan aku masih jet lag banget, jadi aku kayak jam 4 pagi tuh udah bangun. Aku juga lagi norak banget ini, jadi kalau kalian ngerasa ada yang aneh nih tuh, ngerasa ada yang beda gak sih? Kelihatan gak sih? Jadi aku baru coba ngevlog pakai DJI Osmo Pocket. Ini aku baru beli banget kemarin di sini. Kenapa aku beli? Karena dia itu kecil banget kameranya. Oke, kalian harus lihat ini, kameranya tuh sekecil ini. Tuh lihat. Tuh, bener-bener kecil banget. Segini doang. Dan ini lagi aku sambungin ke iPhone supaya aku bisa ngeliat diri aku sendiri. Sekarang kita lagi ada di tempatnya Karel, ya, Kate. Oh, dan aku mau ngasih. Ini mau unboxing gift. Karena Amanda ngasihnya ke Karel. Karena aku ngasihnya melalui Karel, jadi baru ada di tangannya si Adriel. Kok gak bisa ditarik dong sih, Rang? Base. Belum juga. Sekarang dia nafsu sih yang pengen. Ada yang pengen. Ada plastiknya kan, Pak. Terus sama tuh ya, bukan. Tadi dia buka. Dia suka banget buka-bukain ini, woi. Kayaknya boxnya Karel mau deh. Saya kira dia segala macam mau. Aku lemin. Sorry ya, kita nggak kebiasaan barang-barang bermerek. Biasanya nih, apa sih lah kita apa swallow. Gucci. Gucci. Gucci from baby. Do you like it? Baby, baby, do you like it? I love you, baby. Kosak ini harus putih. Hitam banget ya. Ini kayak mau ke funeral. Muat ya? Harusnya pakai white socks. Oh, gedean. Oh my god, gedean. Ini kayaknya ini ush. So, sekarang kita lagi ada di where is it, be? Panera. Yep. Like Panera bread. Panera bread. Yep. So it's like kayak Starbucks-nya di sini gitu ya, weh. Yeah, so we're like having breakfast first karena si Karel mau nge-gym dulu. Terus si Caitlin lagi siap-siap. Terus akhirnya aku mau sarapan dulu dan aku pesen kayak chicken wrap. If you guys know me, like kenal aku pasti tahu kalau aku tuh suka banget sama yang namanya wrap. Atau enggak kayak Iya, kayak chicken wrap yang gitu-gitu, aku kayak suka banget. And this one, oh my god, tastes so good. Like, it's so good, like I can have this every day. Enak banget, sumpah. Dalamnya tuh kayak telur, alpukat, terus kayak telurnya putihnya doang. Karena aku emang gak suka kuningnya. Terus kayak keju. Kamu makan apa, Bes? Hah? Kamu makan apa? Udah habis. Makannya apa? Bagel. Pakai apa? Strawberry reduced fat bread. So, hari ini itu rencananya kita mau ke Museum of Ice Cream yang terinspirasi dari es krim. Jadinya pasti lucu-lucu banget dan kita mau foto-foto di sana. So after that, kita mau kayak ke tempat factory outlet gitu. Jadi banyak banget barang-barang diskon. So yeah, but let's see if we still have the time for that. Today is our last day, my last day di SF. Cause tomorrow kita, aku, Karel, Caitlin, dan and Adriel kita bakal pergi ke Los Angeles. Kita bakal road trip ke sana. So buat kalian yang penasaran hari ini gimana aja kegiatannya, keep on watching. So sekarang sambil kita nungguin Karel masih nge-gym, kita mau cari SIM card dulu. Di mana sih, Beh? Bukan situ ya? Oh, it's here. SIM card dulu buat aku karena aku gak mau tetheringan terus. Union Square. Dan kita mau ke Museum of Ice Cream. Is it what it's called? Yeah. Museum of Ice Cream. But first, wait, are we gonna eat lunch first or what? Nah,
kalian nggak cukup. Apanya nggak cukup? Waktunya nggak cukup. Jadi kita bakal langsung ke museumnya aja. Kok kita nggak nge-vlog ya? Karena kamarnya lagi di PJ. Oh, jadi lu nggak modal, Rel? Enggak, iya. Gantian ntar besok. Oh, lu nggak modal? Besok yang ini. Oh, rusak iya, kamera gua, iya. Dodo. Rusak. Gua udah punya list video. Iya kan? Asik ya. Empat. Iya. Banyak banget gitu, Su. Ya, suka-suka gua. Ntar abis itu, ah, kayaknya gua kurang juga deh. Ya, kayaknya gua kurang. Iya, iya, iya. Lama-lama lu bersaing deh berdua. Apa, Mak? Apanya? Livermore Factory Outlet, and it is so far dari tempat yang tadi kayak sejam gitu naik mobil, jadi tidur tadi, so sekarang udah sampai tempatnya dan aku bakal belanja ya, jadi kayaknya bakal jarang-jarang vlog nih, so sekarang aku udah sampai di kamar aku dan seharian tadi capek banget. The Museum of Ice Cream was really fun and we took a lot of photos there. And after that kita sempat ke Factory Outlet dan di situ aku benar-benar mad shopping banget karena udah mau tutup Factory Outletnya. Jadi aku benar-benar nggak sempat ngevlog. So I apologize for that. And yeah, that's basically it for this video. Thank you so much for watching. Jangan lupa juga untuk give this video a thumbs up, subscribe to my channel, dan stay tuned on my YouTube channel karena masih banyak video-video lain yang akan tayang. So I'll see you guys on my next videos. Bye. Fire, paper,